Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pecinta bonsai, berjumpa lagi dengan saya Teuku Rijal di channelnya Teuku Rijal DC. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan pembongkaran pada polybed ya. Polybed ini kita bongkar untuk kita lihat perkembangan akar. Ini kelapa oranye, mungkin umurnya sudah sekitar 5 bulan ya atau lebih. Jadi sayang juga nanti kalau misalnya kita lama-lama bongkarnya, takutnya batoknya membusuk. Ini saya lihat perkembangan akarnya sudah mulai banyak ya. Jadi saatnya kita bongkar. Yang kelapa bonsai ini batoknya ukuran kecil ya, jadi polybednya pun agak kecil. Nanti langkah selanjutnya setelah kita bongkar, kita langsung ngangkat batoknya. Ini batoknya setengahnya dalam pot ya, nanti kita angkat. Ya teman-teman, hasilnya proses pertumbuhan akar. Ini ada perkembangan akar baru. Teman-teman lihat. Jadi langkah selanjutnya kita mencoba menggantungkan batok ya. Inilah kira-kira. Pengangkatan tadi. Untuk selanjutnya kita balut ini pakai kain. Ini kan mengingat masih ada pertumbuhan akar baru. Jadi kalau misalnya kita biarkan seperti ini, nanti pertumbuhan perkuah nakaranya menghambat. Jadi kita balut pakai kain.
serabut ini kita biarkan dulu, nanti waktu kita bongkar ini, kalau misalnya akar yang baru ini sudah panjang, baru kita bersihin yang serabut ini. Jadi untuk sekarang kita biarkan dulu. Jadi kenapa harus kita balut pakai kain? Karena kain ini nanti bisa mengantarkan air ya. Kalau misalnya kita lakukan penyiraman, dia ini lembab terus. Jadi akarnya pertumbuhannya lebih cepat. Ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman pecinta bonsai, beginilah hasil proses tahapan bongkar pullback untuk pembentukan akar. Jadi setelah kita lakukan bongkar pullback, jadi kita pakai kain lagi. Kalau misalnya kain, dia tidak sampai memusuk batoknya karena dia hanya lembab. Tapi kalau misalnya di pullback terus, takutnya batoknya nanti memusuk karena dia berkontaminasi dengan tanah. Oke, teman-teman pecinta bonsai, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya, Tuku Rijal DC, untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.